Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bo. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah TWS yang kalau dengar brandnya, itu langsung pikirannya bass. Tozo Crystal Buds. Tapi kok namanya kristal ya? Jangan-jangan bening-bening nih suaranya. Well, nggak banyak fitur sih untuk Tozo Crystal Buds ini ya. Paling untuk mikrofonnya katanya sih udah pakai noise cancellation gitu. Langsung aja deh ke videonya. Saat video ini di-take, sayangnya nih untuk Tozo Crystal Buds ini belum ada di toko online Indonesia. Saya udah cek. Jadi waktu itu akhirnya saya lihat harganya itu untuk di website resminya, dan itu harganya di $40. Kalau dalam boxnya nih, ketika pertama dibuka langsung kelihatan untuk quick guide dan juga manualnya. Nah yang pasti juga ya, dapat case dan sepasang earbudsnya. Untuk kabelnya USB A ke tipe C, dan untuk extra ear tipsnya itu dapat 5. Jadi total ear tipsnya itu ada 6 pasang ya, karena itu ada 2 tipe. Ada yang dia ya kayak jamur gitu, tapi ada juga yang agak flat dan juga lubangnya itu lebih besar. Nah setelah kita lihat nih untuk case TWS-nya, langsung ketahuan sih kenapa dia namanya Crystal Buds. Karena untuk si tutup case-nya ini, dia itu transparan menggunakan akrilik. Dan kalau kita bicara desain, cakep sih dia simple berwarna hitam gini. Tapi dengan ada elemen si transparannya ini, jadi lebih kelihatan premium aja. Ya intinya sih memang untuk earbuds ini bisa kelihatan ya untuk di dalam case-nya. Dan juga ketika si lampu earbuds-nya ini nyala, dia akan kelihatan kok dari luar. Walaupun sebenarnya nggak perlu sih, karena di bagian depan case-nya ini udah ada LED digital display. Dan di situ udah bisa kelihatan untuk baterai indikator case-nya dan juga untuk earbuds-nya. Ya memang sih dia bakal mati sendiri ya untuk si LED display-nya ini, dan harus dibuka tutup dulu untuk si case-nya baru dia nyala lagi. Jadi pada saat si earbud sedang di-charge, memang lebih enak sih bakal kelihatan untuk lampu indikatornya. Ketika dia udah mati kan artinya dia udah penuh. Pada saat masih nyala gini, artinya dia masih nge-charge. Oh ya, di bagian depan juga ada logo Tozo, dan kalau port tipe C-nya ada di bawah. Kalau belakang sih polos-polos aja. Okay. Oh ya, kalau untuk build sendiri gimana nih? Masih cukup sih, masih disesuai harganya. Untuk plastiknya nggak yang tipis, masih kerasa cukup tebal. Walaupun ya di bagian tutup case-nya ini masih kerasa ada goyang. Dan juga ketika dibuka, ini dia nggak ada penahannya gitu, jadi masih gampang ketutup. Tapi setidaknya terbukanya lebar untuk mengambil atau memasukkan earbuds, no problem. Kita belum coba shaking nih. Nice, nggak ada bunyinya. Aman kok untuk earbudsnya di dalam case. Nice. Nah kalau untuk earbudsnya sendiri, dia bertipe in-ear. Nah ada yang nonjol sedikit nih, di sini untuk mikrofonnya. Kalau di bagian touch sensornya ada logo Tozo dan juga satu lampu indikator. Kalau di bagian dalam ada magnet konektor dan juga indikator L dan R-nya. Kalau untuk ear tips, lumayan sih, cukup lembut. Dan juga kalau untuk nozzle, dia bertipe bulat atau bukan oval. Kalau untuk fitting sendiri, dibilangnya cozy and comfort. Iya sih, jadi ketika saya pakai tuh nyaman aja gitu, nggak kerasa yang kago, nggak kerasa yang pegel. Dan juga ketika saya lompat-lompat atau saya geleng-geleng, dia masih stay juga di telinga, jadi udah kerasa aman juga. Berat per earbudsnya itu di 4,3 gram, dan kalau berat total itu di 47,8 gram. Nah kalau buat olahraga, jangan khawatir karena tadi juga dia aman ya, dia nggak akan mudah lepas dari telinga. Dan juga dia sudah IPX7, jadi kalau keringat atau air, udah nggak ada masalah. Dan untuk passive noise isolation-nya, ya cukup sih bisa dibilang. Ya nggak yang terlalu menahan suara sekitar. Tapi kalau misalkan dipakai di rumah aja gitu, masih enak-enak aja, masih cukup menghalangi suara yang ya ribut-ribut di rumah lah. Oh ya, saya pakai rebahan, menghadap ke atas masih enak, menghadap ke samping masih kerasa sih dia tuh kayak enakan gitu. Ya yang pasti kalau fitting, balik lagi ke ukuran telinga kita masing-masing ya. Pastikan ngajak kalian pakai ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Dan juga ada 2 tipe tadi ya, jadi pastikan kalian pakai yang memang paling nyaman buat kalian. Nah kalau untuk touch sensornya sendiri, sensitifnya menurut saya udah pas ya. Jadi ketika saya lagi benerin earbuds, jarang kok yang tiba-tiba kena terus dia aktif sendiri. Dan juga dia selalu responsif. Dan udah lengkap juga, mau play pause, next track, previous track, mengatur volume, naik ataupun turun, menerima, mengakhiri atau menolak panggilan, dan mengakses voice assistant, udah bisa. Nah misalkan kalian nggak suka nih dengan kontrolnya, kalian bisa otak-atik itu di aplikasinya Tozo, yang kalian bisa download di App Store atau Play Store. Jadi intinya di sini untuk si touch sensornya ini atau kontrolnya, kalian bisa gonta-ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah selain itu untuk di aplikasinya pasti bisa untuk update firmware-nya juga. Dan juga di sini ada manual guide-nya. Tapi kalau di patch utamanya sih kalian bisa langsung lihat untuk baterai indikatornya. Dan juga sudah ada equalizer-nya. Untuk preset-nya udah banyak, disediakan sampai 16 preset. Tapi jangan khawatir, bisa custom juga kok. Oke, kita ke koneksinya nih. Untuk Bluetooth-nya udah lumayan nih, menggunakan Bluetooth 5.3. Tapi sayangnya kodeknya hanya SBC dan AAC. Saat dibuka tutup case-nya, dia akan langsung auto-on. Dan biasanya sih dia tuh minta waktu sejenak untuk connect di antara untuk kedua earbuds-nya. Baru kalian bisa connect dengan device kalian atau pairing. Dan kalau kalian udah masukin si earbuds-nya ke dalam case, terus ditutup, langsung auto-off kok.
Jarak waktu saya cobain sih nggak terlalu Bluetooth 5.3 ya rasanya, karena ketika saya tinggalin HP di kamar, saya keluar tutup pintu. Kalang tembak beton gitu biasanya saya bisa jalan sampai 7-10 langkah, ini 5 langkah udah hilang suaranya. Ya memang sih belum disconnect, tapi udah nggak ada suara sama sekali, dan ketika saya jalan balik, baru dia muncul lagi untuk suaranya. Tapi itu sih memang ya ada tembok beton gitu kan yang ngalangin. Kalau nggak ada halangan sih 10 meter masih nyampe kok. Untuk single use mau kanan ataupun kiri udah bisa, dan juga perpindahan dari pakai satu earbuds terus jadi dua itu memang masih ada bunyi kayak ya dia nyala dulu gitu kayak tut. Tapi untuk bunyinya ini nggak lama kok, dia bakal cepet dan juga dia langsung mengikuti media yang sedang kita mainkan. Tapi sayangnya untuk latensi tesnya dengan kode SBC dan AAC aja ini kerasa masih delay. Walaupun hanya untuk buka-buka social network atau nonton YouTube. Jadi ketika saya nonton YouTube tuh masih kerasa delay. Walaupun setelah beberapa lama sih jadi ya cukup kebiasaan mungkinnya, jadi masih cukup nyaman. Tapi kalau buat main game saya sih udah kerasa ya nggak enak sih. Ya yang pastinya balik lagi ke game yang kita mainkan ya. Kalau cuma sekedar casual game sih mungkin oke-oke aja. Tapi kalau buat yang kompetitif sih udah enggak. Lihat aja deh latensi tesnya. Yang diklaimnya sih akan menghasilkan suara yang lebih natural dan juga clarity yang lebih baik dibandingkan si Tozo T10 ini. Untuk baterainya per earbuds ada 50 mAh, diklaim 9 jam nih untuk music playtime-nya. Kalau call time itu di 5 jam aja. Saya nggak sempat nyobain sih yang call time, ya nggak ada juga orang bisa saya telepon sampai 5 jam non-stop kan. Tanya, cari istri. Tapi kalau untuk musiknya ini saya cobain, memang kok di sesuai klaimnya, 9 jam. Itu ketika saya pakai kodeknya selalu AAC, dan juga untuk volume itu di 60% ke atas. Jadi biar lebih kerasa aja nih untuk suaranya. Nah kalau untuk nge-charge earbudsnya itu butuh waktu 1,5 jam. Kalau di case-nya ada 470 mAh, jadi minimal sih bisa nge-charge untuk earbudsnya itu sampai 4 kali. Dan kalau untuk nge-charge si case-nya, misalkan kalian pakai kabel itu di 1 jam 30-40 menitan gitu. Sedangkan kalau kalian pakai yang wireless charging-nya, karena dia sudah bisa, itu kira-kira makan waktu 2 jam. Oke, untuk mikrofon dia menggunakan AI algorithm called noise cancellation. Dibilangnya sih gitu. Ya, setiap earbud juga ada dual mic gitu. Langsung aja deh kita cobain. Cek 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Tozo Crystal Buds, tapi ini dalam keadaan hening ya. Nah, sekarang kita cobain dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3. Nah, ini adalah suara dari mikrofon Tozo Crystal Buds dalam keadaan ramai nih. Kita pakai speaker background jalannya yang bising dan ramai. Pokoknya hiruk pikuk gitu deh. Kayak gimana nih? Apakah AI noise cancellation-nya bisa bekerja atau enggak? Cek 1 2 3. 1 2 3. Nice. Nah, untuk kualitas mikrofonnya mengejutkan nih. Wow. Kalau pada saat suasana hening, suara saya memang terdengar sedikit cempreng gitu, alias dia nggak bisa yang ngebas gitu ya. Tapi masih jelas kok untuk terdengar. Nah, pada saat suasana ramai, jadi ketika suara pertama back sound speaker ini naik, itu dia langsung berusaha untuk nahan, dan itu dia nahannya bagus banget. Ketika saya ngomong, suara sekitar ini memang masih agak masuk, tapi tetap ketika saya diam, ini dia menutupi. Dan memang ya untuk suara saya ini memang jadi lebih kerasa agak sedikit mendem ketika pada saat suasana ramai ini, karena memang agak terganggu kali ya dengan suara sekitarnya. Tapi tetap kok jelas untuk suara saya ini bisa keluar dan terdengarnya. Jadi oke nih untuk mikrofonnya. Oke. Buat kualitas suaranya, Tozo Crystal Buds ini saya nggak nemu sih untuk tipe drivernya. Tapi kalau untuk ukuran itu di 6 mm. Dibilangnya sih dia itu high fidelity and loud bass. Emang sih kalau kita bicara loud, kalau untuk bassnya nih kerasa untuk powernya, volume 60% aja itu udah dapat untuk duar gitu, bassnya tuh bisa keluar dengan deepnya dan juga kerasa bulat dan nggak pecah ya. Pokoknya kerasa aja untuk si tamparannya ini. Jadi buat yang suka dengar lagu yang tubs gitu, itu ini masih enak banget. Dan juga ketika beatnya lagi cepet, dia masih bisa ngejar. Cuman sayang sih tidak sekering Tozo T10, bisa saya bilang kayak gitu, karena ini masih kerasa sedikit basah. Tapi kalau untuk detail sih boleh diadu kok. Pokoknya ketika dengerin EDM udah enak banget deh, tarikannya ini, impactnya dari bassnya ini kerasa enak banget. Dan juga untuk sub-bass ini kerasa untuk rumblingnya, walaupun untuk rumblingnya ini nggak bisa kerasa panjang sih. Buat midnya sendiri kayak suara vokal atau suara instrumen kayak gitu, walaupun suara low atau bagian bassnya ini dia kerasa yang dominan,
tetap kok suara vokal ini masih bisa kedengar dengan jelas dan juga detailnya masih cukup oke untuk di level harganya. Untuk suara instrumen juga, suara petikan gitar, suara piano masih kerasa kok untuk warnanya. Walaupun kalau kita bicara bagian mikro detail untuk di mid-nya ya kurang bisa keluar sih, jadi tetap si bass-nya ini kerasa lebih naik dan juga untuk si treble-nya. Nah kalau kita bicara treble, emang sih dia nggak yang kerasa airy banget. Tapi udah cukup ngecering kok, jadi ketika kalian dengerin lagu-lagu yang memang mementingkan suara di high frequency, ini udah cakep. Tapi tetap ya di level harganya aja, jadi kalau memang kalian ngarap yang detailnya keluar banget, kurang dapet sih kalau ini. Jadi tetap kerasa untuk si powernya ini masih kalah dengan si bassnya. Jadi bassnya ini kayak lebih ya masuk aja dari segala arah. Sedangkan treble-nya ini lebih kerasa kayak nemenin aja. Untuk pemisahan instrumen udah cukup baik. Jadi ketika instrumen banyak bermain secara bersamaan, nggak kerasa yang numpuk banget gitu. Kalau untuk sound imaging sendiri udah cukup oke. Walaupun untuk wide-nya ya, kalau untuk depth-nya sendiri saya masih kerasa kurang. Jadi kayak ada vokal terus ada suara instrumen ini kayak masih ada jaraknya, tapi nggak yang terlalu lebar. Jadi masih kerasa tipis. Dan kalau untuk sound stage juga masih di level harganya aja sih, nggak bisa yang kerasa luas banget. Tapi saya nggak pernah sih sampai pengalaman yang kok ini kayak kerasa sempit banget, nggak kok, masih cukup-cukup lah. Intinya untuk Tozo Crystal Buds ini memang sih mengejar para bass head. Jadi buat kalian yang suka dengan bass, kalian pengen yang bass ini kerasa untuk deepnya dan juga powernya, ini oke banget. Tapi memang ketika kalian ganti genre, kerasa untuk si bass ini masih yang dominan, jadi kadang-kadang ganggu. Tapi yang pasti baiklah ke selera masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sampelnya. You should hear it, oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit, I already do. Let's just break it down, to you and me uptown, dancing all around, till the disco ball pops, but I have to. Oke, tadi kalian udah dengerin untuk sound sample-nya, perlu saya ingatkan nggak akan sama 100% ya kalau kalian langsung pakai si TWS-nya nih. Dan juga nih, perlu saya singgung di sini kalau untuk equalizer-nya, kerasa sih ada perubahan ketika kalian gonta-ganti misalkan dari preset-nya aja atau kalian ganti custom sendiri. Tapi tetap buat saya nggak yang terlalu kerasa berbeda. Jadi lebih ke ngerasa ya agak artificial gitu. Walaupun mungkin sekedar menurunkan bass dikit, naikin treble dikit, masih bisa. Jadi kesimpulannya untuk Tozo Crystal Bass ini, kalau kalian memang mementingkan untuk suara dan juga nih ditambah mikrofon yang mantap, oke nih untuk Tozo Crystal Buds bisa banget saya rekomendasikan. Tapi kalau buat kalian yang masih lihat harganya segitu, pengen punya fitur apa ya belum dapet sih. Tapi pastinya salah satu alasan dia namanya Crystal Buds ya desainnya cakep juga ya, apalagi dengan transparan di tutup case-nya. Oh ya, buat yang tertarik, link bakal ada di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat yang suka nih dengan konten-konten seperti ini ya, seperti audio gini atau misalkan headphone, dan juga kadang-kadang kita review gadget kayak yang di untuk peralatan komputer kayak keyboard, mouse, bisa nih subscribe ke Bongkar Blok biar kita makin semangat juga nih bikin video-video barunya. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.